Welcome back with me and this W202 and we are the Earth. Jadi kebetulan kemarin ada request, Bang, bahas dong mobil 50 jutaan buat budget mahasiswa apaan. Nah, kebetulan nih kita ada satu mobil yang baru banget jadi, kemarin tuh di restorasi istilahnya ya. Jadi ini dia, W202 C230. Oke. Ini adalah W202 C230 tahun gue gak mau ngasal kali ini. Ini mobilnya itu tahun, kita lihat STNK ya, sekalian kita bahas STNK juga kali nanti. Ini tahun 97, CC-nya itu disebutnya 2300, yang sebenarnya adalah 2295 biasa atau per bulan. Terus mobil ini pasarannya memang gak cuma 50 juta ya, maksudnya enggak yang emang ini mobil harganya 50 juta enggak, cuma namanya mobil bahannya ada yang 50 juta maksudnya gitu. Jadi buat ya buat mobil-mobil kuliah gitu sih, kalau nggak mau BMW boleh sih pakai C230 begini ya, W202, tapi jangan ngambil yang C180, kalau bisa itu C200 lah gitu. Terus misalnya nih, Bang, gua kan kuliahan nih, budget mahasiswa, pajaknya berapa sih? Buat di mobil ini, pajaknya tuh Rp1.798.000 per tahun. Jadi, daripada kalian kayak, mungkin apa ya, LCGC gitu pajaknya, mendingan kalian pakai Mercy sih, kalau gua. Memang sih bensin nggak irit ya, cuman buat mejeng-mejeng gitu, pakai kayak gini loh, Rinser gitu, Carlson, atau pakai Brabus gitu, cakep banget sih. Oke. Terus ini mesinnya tuh inline 6, jadi buat kalian yang modal ganti knalpot muffler tip doang gitu sih udah suaranya bagus, jadi nggak yang harus pakai knalpot mahal tuh udah ngebantu gitu. Oke, mungkin itu alasannya kita buat ngebahas nih mobil ya. Jadi budget mahasiswa 50 jutaan mau cari mobil, daripada beli X-Max, beli ini aja. Kalau mau naik mobil, nggak mau kehujanan, atau mau jemput pacar ke rumah mertuanya, bilang, pacar gue pakai Mercy, nah boleh nih. Gitu. Oke, terus kita bahas mobilnya dulu kali ya. Mobilnya ini sendiri kemarin project-nya tuh sama repaint, karbon-karbon, knalpot, terus bikin detail karbon, nanti kita lihat ya. Oke, pertama, repaint-nya dulu kita bahas. Repaint-nya ini sendiri, orangnya tuh nggak mau ganti warna dari warna standar ya. Jadi ini warna standarnya sih, burgundy-nya ini. Warna standarnya kita bikin 1:1 sama standar ya. Terus kita cat ulang nih. Tadinya sih mobilnya lumayan ya catnya, kayak kurang bagus gitulah. Terus banyak stiker-stiker, jadi banyak bekas potongan di body, baret-baret. Orangnya kesel, akhirnya yaudahlah, berhubung lagi nggak ada jamurnya juga nih, orangnya aktif banget ya. Ya ownernya aktif banget di komunitas, jadi adalah repaint aja gitu. Oke, jadi di repaint jadi nih gini, mulus banget kan. Terus ditemenin lagi ini yang karbon, list depannya karbon nih, bumper masih stok cuman kebantu sama list karbonnya gitu. Terus ke samping nggak ada perubahan sama sekali, ikutin orinya, cuman list ini harus gloss, hitam gloss ya, karena pengalamannya dari sang owner kalau Dove katanya gampang putih-putih. Terus ductile karbon kita custom. Gua pas lagi cari model buat nih mobil kayak rada ribet juga sih sebenarnya, kayak apa yang bagus ya. Akhirnya sih ya pada intinya gua ngikutin garis lampu, dinaikin, digituin. Jadi jadi kalau Bang itu ductile model apa? Model Earth atau konsep? Oke, terus list bumper ini karbon. Ini jadi nggak dilapis ya, kita bikin lempengan karbon, dicetak ke sini, kita pasang ke sini, ditempel pakai sealer, karena kalau ke plastiknya langsung, plastiknya bumper Mercy itu tuh punya kelemahan ya, yaitu gampang banget kayak bahasa cerbonnya regel atau
retak-retak gitu. Jadi kalau ditempelin karbon, si karbonnya itu kan pas lagi sebelum jadinya banget kering kan ngandung panas, itu bakal bikin si bumpernya tuh menciut gitu, jadi bakal gelombang. Maka dari itu kita bikin cover aja supaya si bumpernya nggak hancur. Terus knalpot pakai Earthwind Muffler Fairone. Tadinya tuh pakai, nah ini nih, gue pribadi paling nggak suka kalau kayak Mercy gitu pakai knalpot HKS ya. Nah tadinya tuh kayak pakai HKS gitu, gue bilang ke owner ya, om ini kayak kurang cocok nih om, kalau bagus sih pakai muffler tip yang dua gitu, kalau nggak kalau zamannya dia kan Brabus yang kotak gitu lucu sih kata gue. Terus diturutin sama owner, udah ganti aja. Jadi lebih clean sih kalau kata gue ya pakai knalpot dua gini. Dan suaranya kan inline six tuh, lucu sih suaranya. Pasti pengen irgasem gitu ya orang-orang ya. Jadi kita nyalain aja kali. Nah itu dia tadi suaranya. Gue gak tahu ya kenapa Mercy suaranya Venomnya tuh kasar gitu. Mungkin gak yang bulat. Cuman keren sih suaranya. Jadi kelihatan mobil kencengnya gitu. Mantap. Terus gue sih suka ya buat kayak gini ya. Walaupun memang misalnya kalian budgetnya 50 jutaan, ya gak sebagus ini. Mobilnya ini udah rapi banget kan. Dan ownernya juga ngerawat banget gitu. Cuman untuk punya model seperti ini budget 40 juta bagi gue worth it sih. Kalau nggak ini kan mungkin E36 ya. Kalau kalian mau buat drift-drift gitu E36 sih daripada ini. Cuman kalau buat ya mungkin kan orang selera ya, ada suka Mercy ada BMW. Ya lawannya ini sih bagi gue. Tuh guys. Terus pelek. Pelek ini pakai ring 18 dari si Carlson ya. Itu lebarnya ini kalau dilihat dari ban 225 nggak narik, ini lebarnya sekitar 8,5 mungkin. Mungkin. Nanti gue tanya ownernya deh. Ini 8,5 dibalut ban Azrael PHI. Ukuran bannya 225, 40, 18. Gue nggak mungkin salah, kebetulan ada di sini ukuran. Jadi tenang guys. Oke. Terus ini diceperin pakai ibah. Pakai ibah lowering kit. Cuman untungnya sih kalau di Mercy, si ibah ini nggak terlalu yang kayak pendek depan atau pendek belakang ya, ini hitungannya rata sih untungnya, jadi oke okay banget. Terus buat penasaran interiornya, lihat yuk kalian dapat apa aja di interior. Pertama kunci gue suka sih, kenapa nggak udah nggak pakai anak kunci besi biasa gitu, udah kayak gini kuncinya guys. Jadi kalau lu taruh di meja sih udah cukup keren ya, maksudnya kayak lu baru ketemu gebetan lu gitu kan, lu abis keluar istilahnya anak kuliah gini kan, kelar kelas mau dianterin pulang nggak lu terus gitu kan, gila udah kayak Mercy. Soalnya Mercy yang seudahnya juga kuncinya udah gini kan, jadi nggak ketahuan gitu lu Mercy apa, tapi kan lambangnya udah Mercy gitu loh. Cukup menjual lah untuk menjadi seorang boy gitu kan, udah oke lah, udah starter pack sih buat ya dibilang berwibawa lah, berwibawa Mercy gitu. Terus setir ya gitu aja sih, gue setir gak suka sih, tapi ya oke lah. Terus ini belum teleskopik ya, masih mati, gue gak tahu kenapa, padahal harusnya sih udah bisa gerak-gerak gitu. Apa ini gimana sih? Iya gak ada. Terus lampu di sini seperti biasa, speedometer ya buat tahunnya oke lah, cuman belum ada kemewahan duniawi ya. Terus udah wood panel. Cuman AC belum digital nih, masih kompor nih, sayang banget AC masih kompor, belum digital. Head unit udah diganti pakai GVC gitu. Kalau standarnya sih mungkin yang ini pakainya blau pump ya, mungkin. Terus ada laci-laci di sini buat kayak power window gitu di setengah. Terus ini ada laci lagi, ya sekarang sih buat tisu. Untuk mobil tahun segini pastinya ada asbak. Dan ada laci lagi di sini. Nah gitu, lacinya cukup kecil ya, kayaknya buat naruh kaset doang kali ya, zaman dulu kan kaset ya. Dan segini sih kecil ya menurut gua. Terus dashboardnya hitam, di sun visor belum ada lampu. Kalau dia 36 udah ada, emang gua lebih suka BMW ya jadi begini. Terus ya lampu udah ada, lampu baca, ini ikutin yang pintu, lampu belakang, lampu langsung nyala semua.
Si plafon ini kebetulan masih bagus ya. Warnanya abu-abu, standar. Jok udah kulit. Bawaannya kunci jatuh, bentar guys. Bawaannya. Terus ya headrest biasa, biasanya dilipat, bukan dicopot. Dicopotnya kayak pakai baut gitu. Overall, dalaman sih lebih luas dari 36 ya menurut gue ya. Lebih nyaman juga joknya. Dia kan nggak semi bucket gitu. Jadi buat orang berbobot 109 kilo kayak gue, nyaman sih duduknya, enak. Ke kepala ya agak, ini sih rambut saya memang agak ketinggian gitu kan. Jadi kalau kepalanya sebelum mentok, rambutnya aja kena. Ini bisa diturunin lagi nggak ya? Kita coba. Oh ini masih bisa turun guys. Cuman ya masih kena sih rambut kalau lagi lihat jalan jelek gitu. Ya rambut sih gepeng ya keluar-keluar ya. Gitu guys, jadi mungkin buat kalian yang mau budget 50 jutaan punya Mercy, boleh beli ini ya. Daripada kalau E-Class mungkin W210 gitu, yang free facelift dapat sih. Cuman buat yang nggak mau mobil kegedean, boleh pakai ini kalau di Mercy ya. Oke. Jadi mungkin interior cukup begitu dulu. Sekiranya begitu, gua nggak mau bawa jalan, kenapa? Gak enak mobil orang. Nanti kalau udah beli kita coba jalan gitu. Oke, kita lihat luarnya lagi yuk. Jadi intinya video ini tuh ngebahas, misalnya kalian punya budget 50 juta pengen beli mobil, ya nggak sebagus ini tapi ya mungkin pun dapatnya C200. Ya oke lah, buat budget 50 dapat ini. Pilihannya ini atau E36. E36 kayak gimana bentuknya, ini ada fotonya. Bagus tuh yang warna biru muda pakai body club. Bagus. Gue nyesel sih jualnya. Terus pribadi gue, misalnya pilihannya BMW atau Mercy, gue tetap BMW 36, sorry guys yang buat pakai Mercy. Kecuali mungkin Mercy baru, gue suka banget W205 ya. Kalau nggak W204, C63 tuh keren banget kalau di C-Class. Buatnya model ini, gue prefer E36 sih. Cuman balik lagi selera ya. Kalau gue ada ngobrol-ngobrol gitu juga yang sukanya Mercy ya, ya inilah, masa E36 sih. E36 kayak mobil Jepang banget. Dibilangnya gue nggak tahu sih, ada yang ngomong gitulah pokoknya. Cuman buat nyaman sih, jujur ini enak banget mobil. Gue pernah cobain punya temen lah zaman dulu. Yang ini pasti lebih enak lagi karena owner-nya gila, bener-bener apik, ngerawat banget mobilnya. Apa yang agak rusak langsung diganti, jadi sempurna sih. Intinya gitu, jadi perawatannya juga sebenarnya nggak ribet ya. Yang penting rajin ganti oli transmisi hati-hati, radiator dicek, kenapa mobil udah tahun segini, kelistrikan itu harus sering dicek juga, kabelnya udah rada telanjang gitu, mending ganti deh daripada rusak yang lainnya lagi gitu. Oke, paling begini dulu, mudah-mudahan menjawab request kalian kemarin di vlog Vespa. Ada yang komen kan, bang, bahas dong mobil budget 50 jutaan buat mahasiswa apa. Nah, kebetulan banget nih, pas banget buat kalian gitu. Terus, ya jangan lupa kita punya di Instagram. Buat yang kalian mau lihat foto-foto di Mercy, hasil repaintnya gimana, ada di Earth Premium atau di link 5 Instagram kita ini, nanti kita update semua ya. Terus, jangan lupa subscribe juga, biar kita lebih semangat sih buat ngebahas-bahas mobil, terus bikin project cars kita jadi, supaya bisa ngehibur kalian dan mengisi waktu kalian di waktu COVID ini. Terus, jangan lupa juga 30K, kita hancurin si merah, makanya ajakin terus teman kalian buat subscribe, supaya ya intinya kalian bisa lihat expander tuh dihancurinnya kayak gimana sih maksudnya gitu loh. Jadi kalian mungkin buat yang kepo, bisa nggak kepo lagi. Buat yang minta waktu itu, bang jangan di ini, expander jangan dihancurin, di giveaway aja. Bukan kita hancurin expander, bukan kita palu-palu atau gimana, tapi gokil lah pokoknya. Jadi tungguin aja, terus kita bakal terus giveaway juga sampai 100K, nanti ada something big for you guys. Oke, jadi mungkin bahasannya begini dulu, mudah-mudahan buat yang mau beli mobil pertama bisa jadi bahan pikiran buat beli W202. Ya menurut gua sih buat mejeng ke mertua, calon mertua atau ya gebetan gitu dijemput pakai Mercy, udah boleh lah gitu. Oke, jadi mungkin bahasan hari ini begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See ya guys.